Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Kisah Misteri. Kali ini saya akan kembali lagi dengan membawakan cerita yang berjudul Arwah Penasaran. Cerita yang ditulis oleh Mas Ridwan Sinuraya. Oh ya, kalian juga dapat mengunjungi fanpage beliau langsung ya. Nanti link akan kami sediakan di kolom deskripsi. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja ke ceritanya. Waktu itu, aku merantau ke kota kelahiran ayahku. Aku ke sana untuk mengadu nasib. Karena jika bertahan di Batam, waktu itu sepertinya tak mungkin. Karena aku sama sekali tak mendapatkan kerja di kota Batam ini. Aku menyiapkan seluruh kebutuhanku, dan ketika semua kurasa sudah siap, aku pun membeli tiket kapal untuk ke kota itu. Singkat cerita, setelah satu hari satu malam perjalanan, akhirnya aku sampai di kota itu. Banyak perasaan takut yang membayangiku, karena aku takut gak mampu bertahan di kota ini. Setelah turun dari kapal, aku sempat bingung mau kemana aku harus tinggal waktu itu. Karena saat itu, aku hanya memiliki uang yang pas-pasan dan aku harus sangat mengirit pengeluaranku sampai aku bisa mendapatkan kerja di sana. Yang pasti aku gak mau mati konyol di kota itu. Dan itulah alasannya mengapa aku memutuskan untuk langsung mencari kerja, walaupun badan terasa sakit karena perjalanan di kapal itu terasa lama sekali. Sudah beberapa tempat kudatangi, namun tak membuahkan hasil. Aku masih menjadi pengangguran yang tak tahu arah waktu itu. Sementara uang yang kupunya semakin menipis. Hingga itu memaksaku untuk memakan gorengan setiap harinya demi untuk aku bertahan hidup. Kira-kira sudah puluhan lamaran kuantar ke semua tempat yang membuka lowongan kala itu. Tapi memang belum rezeki, rasanya sakit sekali bertahan di kota orang yang tak satu pun aku kenal di sana. Sempat berpikir untuk menyerah saja. Tapi mau bagaimana lagi, aku tak memiliki ongkos untuk pulang. Dan dikala aku sedang melamun memperhatikan kendaraan yang berlalu lalang, tiba-tiba mataku terfokus ke sebuah pabrik kecil yang di pagar masuknya tertulis, dibutuhkan karyawan. Aku dengan penuh semangat dong mendatangi pabrik itu. Setelah sampai di pabrik itu, aku langsung disambut oleh seorang bapak-bapak penjaga pabrik tersebut. Dan tanpa basa-basi, aku mengutarakan maksudku yang ingin melamar kerja di sana. Dan ternyata tanpa butuh lamaran, aku sudah langsung boleh kerja. Oh iya, saat itu aku bekerja di pabrik tahu bulat. Bapak itu mengajakku masuk ke dalam pabrik itu. Dan setelah sampai di dalam pabriknya, ada beberapa orang yang sedang sibuk membuat tahu bulat. Aku pun langsung diajari beberapa hal dalam proses pembuatan tahu bulat tersebut. Hingga akhirnya, aku telah genap sebulan bekerja di sana. Dan aku pun menerima gajiku yang pas-pasan untuk makan saja. Hari demi hari aku lalui dan aku menyadari ada keanehan-keanehan di pabrik itu. Orang-orang yang bekerja di sana rata-rata hanya bekerja 2 hari saja. Dan setelah itu digantikan dengan karyawan baru lagi. Sampai akulah karyawan yang paling lama di pabrik itu. Karena aku sudah bekerja 1 bulan di sana. Dan rata-rata mereka semua sangat pendiam dan bisa dibilang sangat sunyi sekali saat bekerja. Hanya terdengar suara mesin yang lumayan berisik. Tapi ada 2 orang yang menurutku normal di sana. Yaitu si Rio dan Ayu.
Ayu ini adalah bos di pabrik tahu itu. Jadi selama aku berbulan-bulan kerja di sana, aku hanya mengobrol dengan dua orang itu saja. Dan yang tinggal di mes pabrik itu hanya aku sendiri. Awalnya aku tak mau menanyakan keanehan yang kurasa di pabrik itu kepada Rio dan Ayu. Tapi karena aku merasa sudah sangat penasaran, akhirnya aku coba beranikan diri bertanya ke Ayu. Di saat semua karyawan sudah pulang, aku mulai bertanya kepada Ayu. "Bu, kenapa cuma aku sendiri ya yang tinggal di mes ini?" "Ya, karena cuma kamu yang mau dan cuma kamu yang berani tidur di situ." "Haha," jawab bos Ayu. "Maksudnya gimana, Bu?" tanyaku dengan penasaran. "Nanti kalau ibu ceritakan, kamu jadi takut," kata Bu Ayu. "Ya enggak lah, emangnya ada apa, Bu?" "Dulu, beberapa tahun lalu, ada salah satu karyawan yang tinggal di mes pabrik ini. Dan ketika semua karyawan sudah pulang, malamnya itu dia mandi. Dan ketika mandi itu, dia dicekik sama kuntilanak berpakaian merah dan wajahnya hanya separuh." "Seriusan ini, Bu?" tanyaku dengan penasaran. "Ya, seriuslah. Kenapa? Gak percaya kamu? Kalau gak percaya, coba aja mandi malam-malam di WC yang paling ujung itu. Tapi ibu gak mau tanggung jawab loh kalau kamu nanti kenapa-napa," kata Bu Ayu. "Ah, itu bohong aja, Bu. Aku tiap malam mandi gak pernah diganggu kok." "Ya sudah, terserah kamu kalau gak percaya. Ya udah, ibu pulang dulu ya. Kalau mau keluar, jangan lupa dikunci pintunya." "Siap, Bu." Aku berdiri di depan pintu pabrik sambil melihat ibu itu memutarkan mobilnya ke arah luar pabrik. Di pikiranku masih terpikir akan kata-kata yang tadi. Waktu itu, aku hanya tinggal seorang diri di sana. Dan imajinasiku mulai gak karuan karena terbayang-bayang sosok yang seperti ibu itu ceritakan tadi. Tapi karena badan terasa gatal dan sangat gerah, aku nekat saja buat mandi. Tapi pintu pabrik gak aku tutup, biar kalau ada apa-apa, aku bisa lari cepat. Aku langsung mengambil perlengkapan mandiku dan berjalan ke arah kamar mandi itu. Di dalam hati terasa was-was, tapi karena kondisi badan sudah sangat gerah ya mau gimana lagi. Aku pun masuk ke dalam kamar mandi itu dan mengeluarkan jurus mandi secepat kilatku. Karena rada-rada takut juga sebenarnya. Karena waktu itu aku masih suka takut-takut gak jelas kalau sama yang namanya hantu. Tapi untungnya tak terjadi apa-apa ketika aku mandi. Aku langsung keluar dari kamar mandi itu dan mempercepat langkahku ke arah kamar tidurku. Karena perasaanku semakin gak enak kalau terlalu lama di dalam kamar mandi itu. Singkat cerita, waktu itu sudah jam 10 malam. Dan aku yang sudah setengah tertidur dikagetkan dengan ketokan pintu pabrik. Aku langsung berlari ke arah pintu itu untuk membukanya. Dan ternyata itu adalah pelanggan pabrik yang ingin mengambil barangnya yang ketinggalan. Bapak itu sempat kaget karena melihat aku cuma sendirian di sana. Tapi karena aku sudah mengantuk, aku tak terlalu menghiraukannya. Setelah selesai mengambil barangnya, bapak itu pun kembali pulang dan aku kembali ke kamar untuk tidur lagi. Kira-kira baru 1 jam aku tidur, pintu kembali diketok. Tapi kali ini ketokannya sangat kuat seperti orang yang sangat memaksa untuk masuk. Aku kembali berlari ke arah pintu itu dan sedikit mengintip dari sela-sela pintu untuk melihat siapa yang datang. Dan ternyata itu adalah bosku, si Ayu. Setelah aku buka pintunya, Ayu terlihat sedang mabuk berat dan jalannya juga sudah sempoyongan. Aku langsung memegang tangannya dan menuntunnya masuk untuk duduk di ruangan kasir pabrik itu.
sangat tercium bau alkohol di mulutnya waktu itu. Dan diajak bicara pun sudah tak bisa, karena dia seperti hampir hilang kesadarannya. Karena aku khawatir dia kenapa-napa, akhirnya aku mengambil segayung air dan menyiramkan wajahnya agar dia kembali sadar. Tapi seperti tak ada perubahan, aku coba juga memberinya segelas air putih. Tapi saat air itu kuminumkan ke Ayu, dia malah memuntahkannya lagi. Entah berapa lama aku memikirkan gimana caranya menyadarkan Ayu. Dan karena sudah merasa lelah, akhirnya aku tuntun saja dia ke kamar mes pabrik itu. Di pabrik itu ada 5 kamar. Jadi kumasukkan dan kubaringkan dia di salah satu kamar itu. Dan ketika sudah selesai, aku kembali ke kamarku lagi untuk melanjutkan tidurku yang sudah dari tadi terganggu. Aku pikir masalah sudah selesai. Tapi ternyata beberapa jam setelahnya, Ayu sudah berada di kamarku. Dia mencoba merayuku untuk melakukan hubungan badan. Sekuat tenaga, aku mendorong badannya yang menimpaku waktu itu. Karena aku betul-betul merasa jijik dengan bau alkohol di mulutnya. Dan aku langsung meninggalkannya sendiri di kamar itu, sementara aku memilih duduk di depan pabrik sambil merokok-rokok untuk menghilangkan stresku. Karena ada saja gangguan saat ingin tidur malam itu. Beberapa menit kemudian, datanglah sebuah mobil masuk ke pabrik tempat aku bekerja. Dan aku ingat betul bahwa itu mobil Ayu. Dan aku kaget dong, karena Ayunya di dalam, kenapa mobilnya bisa baru mau masuk ke pabrik ini, pikirku. Ternyata yang membawa mobil itu adalah teman laki-lakinya. Temannya Ayu itu bertanya tentang Ayu kepadaku dan ku jawab saja, Ayu ada di dalam mes. Pria itu pun masuk ke dalam pabrik untuk mencari Ayu. Dan tak berapa lama mereka keluar dari pabrik itu dan langsung masuk ke mobil tanpa ada sepatah kata pun. Aku yang melihat itu sedikit merasa aneh. Karena mau kemana mereka di tengah malam-malam begini, pikirku. Tapi aku tak mau mengambil pusing. Dan segera aku masuk ke pabrik dan langsung masuk ke kamar untuk melanjutkan tidurku yang dari tadi ada saja gangguannya. Sudah berusaha buat tidur, tapi mataku waktu itu seperti tak mengantuk lagi. Dan ujung-ujungnya aku cuma pelongo-pelongo saja di kamar itu sampai masuk waktu sholat subuh. Setelah selesai sholat subuh, aku langsung membuka pabrik untuk mencari sarapan di dekat pabrik itu. Aku pun makan dan dilanjutkan merokok sambil melihat kendaraan yang semakin ramai berlalu-lalang. Tapi aku tak melihat ada mobil Ayu yang masuk ke arah pabrik. Padahal biasanya dia pasti sudah datang tepat jam 6 pagi untuk menyiapkan racikan untuk tahu bulat itu. Sampai akhirnya semua karyawan sudah berkumpul dan kami tak melihat ada Ayu di sana. Entah kemana dia, kami tak ada yang tahu. Di kondisi itu aku mencoba membaca buku takaran bumbu untuk membuat tahu itu. Dan kami pun mulai membuatnya karena mau sampai jam berapa jika harus menunggu Ayu datang. Hari berganti dengan malam, tapi Ayu tak juga datang ke pabriknya itu. Hingga setelah sholat isya aku duduk di depan pabrik dan terlihat sebuah mobil masuk ke arah pabrik. Aku belum pernah melihat mobil itu sebelumnya. Ternyata itu adalah Ayu dan teman laki-lakinya yang kemarin. Laki-laki itu turun dari mobilnya dan dengan nada tergesa-gesa dia memberitahu bahwa Ayu sekarat karena overdosis obat-obatan. Aku awalnya meminta laki-laki itu untuk mengantarkan Ayu secepatnya ke rumah sakit. Tapi laki-laki itu terlihat panik dan langsung berlari keluar dari pabrik. Melihat hal itu, tanpa pikir panjang, aku segera masuk ke mobil.
dan segera tancap gas mengarah keluar dari pabrik itu. Jujur saja, sebenarnya aku tak tahu di mana rumah sakit di kota itu. Aku berjalan lumayan cepat ke arah jalan besar dan segera menghampiri seorang bapak-bapak pejalan kaki untuk bertanya di mana rumah sakit terdekat. Aku berjalan lumayan cepat ke arah jalan besar dan segera menghampiri seorang bapak-bapak pejalan kaki untuk bertanya di mana rumah sakit terdekat. Setelah tahu di mana arah ke rumah sakit, aku langsung memacu kencang mobil itu karena aku takut nyawa Ayu tak bisa diselamatkan. Karena kala itu mulutnya sudah berbuih-buih dan matanya sudah melotot ke arah atas. Setelah beberapa menit balapan dengan mobil yang lain, akhirnya aku sampai di salah satu rumah sakit swasta di kota itu. Aku segera memasuki ruangan UGD rumah sakit itu, dan aku meminta tolong seorang perawat yang sedang berjaga. Tapi sayang sekali, menurut dokter jaga itu, Ayu telah meninggal di perjalanan. Aku meminta dokter mengeceknya sekali lagi, karena seingatku waktu aku baru memasuki kawasan rumah sakit itu, aku masih melihat tangan Ayu bergerak. Tapi memang sudah takdirnya, Ayu meninggal dunia malam itu. Karena pikiranku sudah kalang kabut, aku menitipkan jenazah Ayu di rumah sakit itu dan segera kembali ke pabrik untuk meminta tolong warga sekitar. Siapa tahu mereka ada yang tahu di mana keluarga Ayu berada. Setelah sampai di pabrik, aku berhenti di depan pagar masuk dan bertanya ke sebuah warung yang berada di samping pabrik itu. Dan untungnya ibu itu memiliki nomor telepon keluarganya Ayu. Tapi sayangnya keluarga Ayu tinggal di beda kota. Aku terus mendesak bapak itu untuk segera datang agar bisa mengurus jenazah Ayu. Tapi bagaikan tak peduli, dia langsung mematikan telepon dariku. Aku kembali ke mobil dan mencoba menelpon Rio. Aku mengatakan kabar duka itu kepada Rio. Dan setelah itu aku menjemput Rio untuk membantuku mengurus jenazah Ayu yang malang itu. Akhirnya kami pun sampai di rumah sakit itu. Dan kami langsung mengurus segala administrasi rumah sakit itu. Karena waktu itu Ayu sudah dimandikan dan sudah dikafankan oleh pihak rumah sakit. Waktu itu jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Dan itu tak mungkin untuk mengubur jenazah Ayu di tengah malam itu. Akhirnya aku dan Rio sepakat untuk menitipkan dulu jenazah Ayu agar besok pagi saja dimakamkan. Kami pun kembali ke pabrik. Malam itu Rio tidur denganku di pabrik itu. Singkat cerita, akhirnya pagi pun tiba dan semua karyawan sudah datang. Kira-kira jumlah kami waktu itu sekitar 16 orang. Setelah memberitahu tentang kematian Ayu kepada mereka semua, aku langsung membagi tugas. 10 orang kerja di pabrik dan 6 orang lagi ikut menguburkan jenazah Ayu. Kami berenam langsung menuju pemakaman umum untuk meminta tukang gali kubur untuk membuatkan sebuah kuburan untuk Ayu. Setelah itu, kami langsung menuju ke rumah sakit untuk mengambil jenazah Ayu. Setelah sampai di rumah sakit, kami segera membayar tagihannya serta mensolati jenazah Ayu dan juga membantu memasukkan jenazah Ayu ke dalam ambulan. Singkat cerita, akhirnya kami berenam telah selesai menguburkan jenazah Ayu dan mendoakannya. Setelah itu kami pulang ke pabrik dan tetap melanjutkan pekerjaan kami. Di saat itu banyak karyawan mengkhawatirkan gajinya, tapi aku langsung mengambil alih dan meminta mereka untuk tetap bekerja selama 2 minggu agar bisa menerima gaji. Keuangan pabrik itu aku yang mengambil alihnya waktu itu. Dan ketika malam tiba, aku dan Rio tidur di mes itu. Kami tidur di kamar yang sama.
Kira-kira sekitar jam 2 malam, aku terbangun karena mendengar suara Rio menangis. Aku segera bangun dan melihat Rio meringkuk ketakutan di dalam selimut. Dan karena penasaran, aku langsung bertanya tentang apa yang terjadi padanya. Ternyata menurut pengakuan Rio, dia didatangi di dalam mimpi oleh Ayu. Ayu memberitahu Rio siapa yang telah membunuhnya dan siapa yang membawa semua uang dan mobilnya. Rio ketakutan karena di dalam mimpi itu Ayu terlihat sangat menyeramkan dengan bola matanya yang hanya putih tanpa ada hitamnya. Dan Rio juga mengatakan dia semakin ketakutan ketika dia terbangun dari mimpinya. Dia mendengar suara tangisan. Tangisan itu mirip seperti suara Ayu. Tapi aku langsung menyuruhnya stop bercerita dan memintanya untuk ikut aku untuk berwudu dan membacakan Yasin untuk Ayu. Malam itu kami habiskan untuk mengirimkan doa kepada Ayu. Dan hari-hari berikutnya kami tetap memproduksi tahu bulat demi mengumpulkan uang untuk menggaji kami semua. Karena jika tidak begitu, bagaimana aku mau membeli tiket untuk pulang ke Batam? Singkat cerita, 2 minggu pun akhirnya berlalu. Aku mengumpulkan semua karyawan dan membagi sama rata semua uangnya. Seingatku saat itu kami mendapatkan 1,5 juta per orang. Kami langsung membersihkan pabrik itu karena kami semua hari itu sudah berhenti bekerja di pabrik itu. Setelah selesai semua, karyawan pun pulang dan tinggallah aku dan Rio saat itu. Kami masih bingung bagaimana nasib pabrik ini jika kami tinggal. Dan bagaimana nasib mobil temannya Ayu itu mau kami apakan. Tapi setelah lama berpikir, akhirnya kami berdua pergi ke kantor pos dan mengirimkan semua peninggalan Ayu seperti HP, dompet, kunci pabrik, dan kunci mobil kawan laki-lakinya itu. Kami mengirim semuanya ke alamat ayahnya Ayu. Setelah selesai, kami pun akhirnya berpisah. Aku memesan taksi dan kembali membeli tiket kapal untuk pulang. Di dalam kapal aku terus berpikir soal kematian Ayu yang tragis itu. Rasanya sangat kasihan melihat nasib malangnya itu. Tapi tak lama rasa ngantuk pun datang. Dan aku tertidur di kapal itu. Akhirnya aku kembali sampai di Batam dan langsung menuju rumahku. Beberapa hari kemudian aku mendapat telepon dari Rio. Dan setelah kuangkat ternyata itu adalah ibunya. Ibunya memberitahukan kabar Rio yang sering kerasukan dan dia seperti orang yang kehilangan akal. Karena ia sering menghantuk-hantukan kepalanya ke dinding. Usut punya usut, ternyata Rio terlibat dalam kasus kematian Ayu. Ternyata pada malam itu dia juga ikut pergi mabuk bersama Ayu. Dan dia sudah merencanakan itu semua. Dan ternyata Rio ini memiliki rasa suka kepada Ayu. Tapi Ayu tak membalasnya hingga itu menimbulkan dendam di hati Rio. Hingga akhirnya Rio dan satu temannya lagi itu memperkosa Ayu yang sudah dia berikan obat terlarang itu. Hingga akhirnya Ayu overdosis dan meninggal dunia. Rio dan satu temannya itu sudah menerima hukuman. Dia sudah dipenjara dan yang ku tahu di dalam penjara Rio sering kerasukan karena diganggu arwah penasaran Ayu. Dan ternyata pengakuan Rio didatangi di dalam mimpi itu sebenarnya bohong. Dia ternyata melihat sosok Ayu berdiri di hadapannya dengan tatapan penuh amarah. Dan itulah yang membuat Rio meringkuk ketakutan di dalam selimut kemarin malam itu. Dan selesai. Itulah sedikit cerita tentang si Ayu, pemilik pabrik tahu bulat, yang harus meninggal dengan tragis di tangan sahabatnya sendiri. Hanya karena perasaan yang tak terbalas, sang sahabat tega melakukan hal keji dan tragis seperti itu. Semoga dalam cerita tersebut ada hikmah yang dapat kita ambil.
Terima kasih sudah mampir di channel Kisah Misteri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.